Sebanyak 70 personil kepolisian dikerahkan Polsek Ciwandan guna mengamankan lokasi pembongkaran bangunan liar. Ini dilakukan guna mengamankan lokasi untuk mengantisipasi adanya perlawanan dan keamanan di sekitar lokasi pembongkaran. Akibat pembongkaran bangunan liar, kemacetan di jalur ini juga sempat tak terhindarkan. Lantaran alat berat yang digunakan untuk melakukan pembongkaran dan para pemilik bangunan lalu lalang di sekitar jalur padat kendaraan, polisi terpaksa menghentikan ratusan kendaraan yang melintas di jalur tersebut guna menghindari terjadinya kecelakaan. Dari disampaikan dari pihak kepolisian, khususnya Polsek Ciwandan dibantu oleh Polres Cirebon. Jadi pada intinya kita mendukung program pemerintah dalam hal ini dari Bapak Camat. Yang disampaikan tadi oleh Bapak Camat terkait dengan penertiban warung remang-remang maupun warung yang berdagang di atas lahan milik pihak orang lain dalam hal ini KPS. Adapun puluhan personil yang dikerahkan tersebut, 30 diantaranya dari anggota Mapolsek, 30 personil lainnya dari Polres Cilegon, dan 10 lagi dari Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Banten. Susmiatun Hayati melaporkan untuk CTV Network.